ASN 2024. Sampai hari ini kita masih menunggu respon daripada usulan kita pemerintah kota melalui BKPSDM mengenai besaran ataukah jumlah alokasi formasi untuk ASN 2024. Kita mengusulkan ke pusat itu sekitar 3.000 dengan komposisi formasi untuk guru, formasi untuk kesehatan, dan formasi untuk teknis. Untuk teknis tahun ini kita maksimalkan karena sesuai dengan anjak kebutuhan pegawai kita. Untuk guru itu hampir terpenuhi juga dan kesehatan, tapi ketimpangan yang besar itu ada di formasi anjak untuk tenaga teknis. Kita masih butuh tenaga teknis di semua lingkup operasional OPD dan wilayah, itu masih membutuhkan 7.000-an. Sehingga untuk tahun ini, untuk tenaga teknis kita minta ke Kemenpan, mudah-mudahan bisa dipenuhi, itu kurang lebih 1.600 untuk tenaga teknis akan kita rekrut dalam penerimaan ASN 2024. Kalau yang dan kesehatan, Pak, masing-masing berapa usulan? Ya, nanti kita lihat. Setelah ada respon dari pusat, nanti kita lihat berapa diberikan oleh kesehatan, berapa untuk guru, berapa untuk teknis. Tapi yang kita dominankan untuk tahun ini 2024 adalah untuk tenaga teknis yang menjadi tingkat kebutuhan kita dalam rangka pengembangan orientasi waktu yang semakin berkembang. Tenaga teknis yang kita sangat butuhkan itu adalah tenaga IT. Itu salah satu dari banyak teknis lain yang kita butuhkan yang akan kita tempatkan di semua OPD dan wilayah dalam membackup layanan bagaimana pengembangan pemerintah kota dalam memberi layanan terbaik ke masyarakat. Kalau tenaga teknis kan tadi sudah disebutkan kebutuhannya apa? 1.600. Ya, kalau tenaga pendidikan dan tenaga itu? Kalau tenaga kependidikan sebenarnya yang sangat kita butuh orientasinya teknis. Karena tenaga kependidikan itu adalah tata usaha di sekolah, itu yang sangat berkekurangan. Kalau menyangkut guru itu tadi, kita sebenarnya hampir terpenuhi. Masih ada kekurangan sekitar 300-an sampai 500-an maksimal. Tetapi dibanding dengan teknis, maka itu yang sangat jauh bedanya. Jadi usulan kita, permintaan kita masih umum, 3.000 yang kita butuh. Rincian-rinciannya nanti sangat bergantung kepada jawaban, dan kita akan lihat lagi formulasinya di tingkat kebutuhan kota. Apakah yang diberikan umpamanya berapa, maka mungkin dominannya di situ. Nanti kita lihat. Oh iya. Dia lebih besar dari tahun lalu. Iya, teknis pasti kita butuhkan lebih besar dari tahun lalu. Karena tahun lalu hanya 211 orang. Sementara tingkat kebutuhan kita diajak itu masih 7.000-an. Jumlahnya luar biasa.